bercakap berkenaan dengan sibuk. Saya tanya tuan-tuan eh. Awak sibuk tak? Sibuk? Sibuk buat apa? Okay, baik. Bila cakap sibuk ni, dia ada dua L. L yang pertama, lebah. Lebah ni apa pekerjaan dia? Pekerjaan lebah ni, dia pergi kepada satu bunga, ke satu bunga, ke satu bunga untuk mencari the bunga yang terbaik. Kemudian dia balik ke sarang, dia menghasilkan madu yang juga yang terbaik. Untuk manfaat dia ke untuk manfaat makhluk lain? Dia sibuk, sibuk, sibuk buat kebaikan. Walhal sebenarnya, dia buat baik itu untuk manfaat makhluk lain, iaitu manusia. Kenapa kita macam mengelak daripada lebah? Ataupun kita macam, lebah kan? Kenapa? Kewibawaan lebah. Kerana dia sibuk waktu lapang. Nampak tak lebah? Kita tak nak jadi satu lagi L. Iaitu apa? Lalat! Lalat sibuk tak? Tapi dia sibuk apa? Dia pergi ke satu tempat kotor. Dia pergi ke satu najis. Dia pergi ke satu tempat kotor yang lain. Dia pergi ke satu najis yang lain. Kemudian dia menyebarkan penyakit. Nampak tak? Bila anda sibuk, cuba pastikan. Adakah anda sedang melebah atau melalat? So, orang proaktif, dia sibuk waktu lapang, busy, they are busy for a good reason. Iaitu keupayaan dia untuk menjangka sesuatu krisis pada masa akan datang, pada esok hari, pada minggu depan, pada bulan depan, pada tahun harapan. Ini adalah satu karakteristik orang yang hebat, orang yang proaktif, yang menjangka sesuatu kemudian dia mengambil tindakan segera.